Tahun 2024 akan menjadi tahun yang mendebarkan bagi para pencinta film horor dengan hadirnya Sorop, sebuah film yang diproduksi oleh MD Pictures dan disutradarai oleh Upi Avianto. Upi, yang juga menulis skenario film ini, membawa sentuhan khasnya dalam genre horor, menyajikan kisah penuh misteri yang diadaptasi dari Unfinished Thread karya Simple Man. Meskipun utas asli Sorop belum selesai, hal ini tidak menghalangi Manoj Punjabi selaku produser, serta Upi dan tim untuk mengangkat cerita ini ke layar lebar. Dalam Sorop, penonton akan dibawa ke dalam dunia gelap yang penuh dengan rahasia tersembunyi. Kisah ini menggabungkan elemen supernatural dengan trauma masa lalu yang menghantui karakter-karakter utamanya, menciptakan atmosfer horor yang padat dengan ketegangan dan ketakutan yang semakin membesar seiring berjalannya cerita. Keputusan MD Pictures dan Upi untuk mengadaptasi Sorop meskipun ceritanya belum usai menambah lapisan misteri bagi para penonton yang penasaran bagaimana kisah ini akan berkembang di layar lebar. Selain alur ceritanya yang menarik, Sorop juga didukung oleh deretan aktor dan aktris berbakat tanah air. Nama-nama seperti Hana Malasan, Yasamin Jasem, Egi Fedli, Ratu Felicia, Briliana Arvira, Ibnu Widodo, Tegar Satria, Seroja Hafietz, Cleo Haura, dan Mariam Lin turut membintangi film ini, menjanjikan penampilan akting yang kuat dan karakter-karakter yang mampu menghidupkan suasana horor. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan kedalaman emosional yang memperkaya pengalaman menonton. Film ini juga menjadi salah satu proyek ambisius MD Pictures yang kembali bekerja sama dengan Manoj Punjabi sebagai produser. Kombinasi antara produser, sutradara, dan penulis naskah yang berpengalaman dalam menciptakan film-film berkualitas menjadikan Sorop sebagai salah satu film yang paling dinantikan di tahun 2024. Dengan kualitas produksi yang tinggi dan pengemasan cerita yang menegangkan, Sorop dipastikan akan memberikan pengalaman sinematik yang tak terlupakan bagi para penggemar horor di Indonesia. Sorop adalah sebuah film horor yang menjanjikan ketegangan dan misteri dengan fokus pada perjalanan dua saudara, yaitu Hanif diperankan oleh Hana Malasan dan Isti diperankan oleh Yasamin Jasem yang berniat kembali ke rumah masa kecil mereka. Niat untuk mengenang masa lalu berujung menjadi mimpi buruk ketika mereka dihadapkan pada kematian tragis sang Pakde yang diperankan oleh Egi Fedli yang terjadi tepat di depan mata mereka. Namun, kematian Pakde bukanlah akhir dari kengerian yang harus mereka hadapi, melainkan awal dari serangkaian peristiwa gelap yang mulai membayangi rumah mereka. Hanif dan Isti yang awalnya datang dengan niat sederhana mendapati diri mereka terjebak dalam misteri yang melibatkan masa lalu keluarga mereka. Setiap sudut rumah seolah menyimpan rahasia dengan kejadian-kejadian aneh dan suara-suara misterius yang membuat keduanya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya yang sedang mengintai. Kehadiran yang tidak kasat mata ini membawa mereka pada teka-teki yang tak hanya menyeramkan, tetapi juga mengungkapkan sisi kelam dari masa lalu mereka yang selama ini tersembunyi. Film Sorop tidak hanya menampilkan horor psikologis, tetapi juga menggali emosi dan dinamika hubungan antara Hanif dan Isti saat mereka berjuang menghadapi ketakutan dan masa lalu yang terlupakan. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi kegelapan ini adalah dengan membuka tabir rahasia keluarga yang selama ini tertutup rapat. Sutradara film ini berhasil menciptakan atmosfer menegangkan dengan memanfaatkan elemen-elemen klasik horor, rumah tua yang angker, kematian misterius, dan rahasia keluarga yang mencengangkan. Dipenuhi dengan suasana mencekam dan plot twist yang tak terduga, Sorop menjanjikan pengalaman sinematik yang akan membuat penonton terus menebak-nebak hingga akhir cerita. Meski belum ada jadwal rilis resmi dari pihak produksi, Sorop dipastikan akan segera menghantui layar bioskop di tahun 2024. Bagi para penggemar film horor, ini adalah film yang wajib ditunggu. Sebuah karya yang tidak hanya menegangkan, tetapi juga menyimpan pesan mendalam tentang keluarga, trauma, dan masa lalu yang tak bisa dihindari. Siapkan diri kalian untuk merasakan ketegangan di setiap sudut dan temukan jawaban dari misteri kelam ini hanya di Sorop. Like video ini jika kalian suka dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video terbaru dari Font News. Sampai ketemu di video berikutnya.